Sebanyak 3 santri Gontor 6 Sawangan Magelang, Jawa Tengah menjadi korban kecelakaan di Kabupaten Nganjuk Jumat 7 Juli 2017. Mereka semula akan bersilaturahmi ke Gontor Kediri sambil menghadiri pesta pernikahan kawannya di Pare, Kabupaten Kediri. Adapun penumpang di dalam mobil itu adalah Fikri Abdullah 20 tahun, Andri Antrian Fitriawan 20 tahun asal Bulukumba Makassar, kemudian Hidayatus Solihin 20 tahun asal Karawang, Faslullah Ihsa 20 tahun asal Ponorogo, Ali Akbar 20 tahun asal Bandung, dan Iqbal 19 tahun. Pengemudi asal Jember itu memacu mobil dalam kecepatan tinggi mendahului kendaraan lain di depannya saat marka jalan lurus. Tiba-tiba dari arah berlawanan muncul truk tronton S8594UU yang bermuatan pasir dan dikemudikan oleh Kirnoto asal Kabupaten Mojokerto. Dua kendaraan itu pun terlibat adu banteng. Akibat tabrakan keras itu, kondisi mobil senia hancur tak berbentuk. Menurut Kanit Laka Ibnu Roni Andreas, pengemudi mobil senia ternyata tidak memiliki surat izin mengemudi.